di rumah, seberapa sering kemudian aktivitas membaca itu ditunjukkan atau kemudian ditularkan oleh ayah dan ibu, bapak dan ibu? Wah, susah ya. Apa tadi ya? Katanya membahas baca. Enggak, kalau saya sendiri sih jujur aja orangnya apa ya, enggak suka baca. What? Iya. Kok polos banget. Pencitraan dikit dong, Mas. Jangan. Ya apa ada. Enggak, kalau saya sih suka baca. Sukanya baca ini apa? Komik. Ya jelas lah. Komik apa? Popping Hole. Ya apa aja baca. Baca kalau komik terus apa? Kalau artikel-artikel ya paling artikel-artikel ringan, nggak pernah yang berat-berat. Komik, buku-buku ringan gitu ya? Iya, buku-buku majalah. Ringan. Topik-topiknya apa biasanya? Ya semacam kalimat-kalimat motivasi tapi... Oke, okay, catatan aja gitu ya, Mas. Berat itu, berat. Masa berat sih? Yang saya baca tuh biasanya buku-buku kecil, jadi kalau saya bacanya random. Nah, saya ingin tahu kalau bapak dan ibu itu kalau di rumah kebiasaan membaca itu ditularkan juga atau lebih terserah anak-anak gitu? Kalau di rumah sih terserah anak-anak. Jadi sebenarnya budaya baca buku di rumah saya enggak ada. Ya itu tadi pada baca komik, main PS. Ya.